Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak semua? Bersama lagi dengan Cikgu Maizan. Hari ini kita akan belajar tentang masa dan waktu. Untuk hari ini, kita akan menyebut waktu dalam jam dengan menggunakan jam analog. Sebelum itu, mari kita sama-sama kenal apakah jam analog. Baik murid-murid, jam analog ialah jam yang menggunakan dua atau tiga jarum sebagai alat penunjuk waktu. Pada jam analog, terdapat tiga jarum. Jarum panjang berfungsi untuk menunjukkan saat. Jarum sederhana panjang tugasnya untuk menunjukkan minit. Manakala jarum pendek pula berfungsi untuk menunjukkan jam. Untuk pengetahuan kamu, jarum pendek akan berpindah atau bergerak satu angka setiap satu jam. Baiklah murid-murid, cuba kamu perhatikan ada berapa jarum pada jam. Ya, terdapat dua jarum sahaja pada jam ini, iaitu jarum jam dan jarum minit. Okay, kita tidak menggunakan jarum saat untuk pembelajaran ini kerana jam ini tidak bergerak. Okay, kita akan menyebut waktu pada jarum pendek dahulu untuk jam dan seterusnya jarum panjang untuk minit. Apabila jarum panjang berada pada nombor 12, maksudnya tiada minit atau kita tidak perlu menyebut minit bagi waktu itu. Sebagai contoh, apabila jarum jam berada pada nombor 1 dan jarum minit berada pada nombor 12, masanya ialah pukul 1. Seterusnya, apabila jarum pendek berada pada nombor 2, waktunya ialah pukul 2. Begitulah juga sekiranya selepas itu jarum pendek berada pada nombor lain, iaitu nombor 3 sehingga nombor 12. Okey, jadi kita perlu sebut pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11 dan pukul 12. Okey, cikgu harap kamu faham apa yang cikgu ajar. Okey. Masa untuk ulang kaji. Kamu sudah bersedia? Jom kita mula. Pukul berapa sekarang? Ya, betul. Pukul 1. Pandai. Pukul berapa sekarang? Wow, hebatnya. Betul, pukul 2. Pukul berapa sekarang? Ya, betul, pukul 3. Pukul berapa sekarang? Tepat sekali.
pukul 4. Sekarang pukul berapa? Pukul 5. Betul. Pandai. Okey, sekarang pukul berapa? Ya, betul. Pukul 6. Pukul berapa sekarang? Pukul 7? Betul. Pandai kamu. Sekarang pukul berapa? Pukul 8. Tepat sekali. Sekarang pukul berapa? Wow, hebatnya. Pukul 9. Betul. Sekarang pukul berapa? Pukul 10. Betul. Pandai kamu. Baiklah, sekarang pukul berapa? Pukul 11? Betul lah. Pukul 11. Pandai kamu. Okey. Akhir sekali. Sekarang pukul berapa? Ya, betul. Pukul 12. Kamu memang hebat. Baiklah, murid-murid. Harapan cikgu, semoga kamu dapat memahami topik yang dipelajari pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Assalamualaikum. Bye.